In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR dari basecamp pastoral saya saat ini di Unika Sugio Pranoto Semarang. Sahabat yang terkasih, mungkin ada di antara sahabatku yang baru sekarang ini mengintip atau singgah di channel ini, selamat datang, selamat berjumpa, salam kenal, selamat menikmati renungan harian yang juga bisa dilihat pada tayangan-tayangan sebelumnya, renungan-renungan harian yang bersumber dari iman Katolik, maupun juga sharing tentang kerukunan, kebangsaan, persaudaraan sebagai warga bangsa Indonesia. Semua ada di channel ini, termasuk juga tema-tema terkait dengan lingkungan hidup tersedia di channel ini. Nah, kali ini segmen kita adalah renungan harian. Saya mengajak kita semua merenungkan hari ini yang dalam tradisi liturgi Gereja Katolik yang menjadi acuan permenungan saya disebut sebagai hari Kamis Putih. Sahabatku, kita tahu bahwa 3 hari sebelum Hari Raya Paskah disebut Trihari Suci. Ya, dalam Trihari Suci ini, kita awali dengan permenungan pada hari Kamis Putih, kemudian Jumat Agung, lalu Sabtu Malam Paskah yang sebetulnya sangat integrated, ya, terintegrasi dengan perayaan Paskah, entah itu malam Paskahnya, entah itu minggu Paskahnya, satu rangkaian sebagai perayaan Paskah kita. Kamis Putih sebagai Trihari Suci yang pertama, kita diajak untuk bersama Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kerendahan hatinya. Jadi mengapa disebut Kamis Putih? Jawaban yang saya temukan adalah karena di dalam hari pertama Trihari Suci ini kita diajak untuk mulai mengalami kerendahan hati Kristus. Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Putra Allah yang Maha Tinggi, sungguh-sungguh Allah, merendahkan dirinya menjadi manusia, bahkan menjadi hamba. Itu yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada umat di Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11, tetapi secara khusus dimulai pada ayat 5 digambarkan jati diri Yesus Kristus yang meskipun adalah Putra Allah yang Maha Tinggi tetapi tidak mempertahankan kealahannya itu, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, hamba yang menderita dalam kematian di kayu salib, dan ketaatan kerendahan hati itu kemudian membuat Yesus Kristus dimuliakan, bangkit dari alam maut, dan semua lidah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Setiap lutut bertelut menyembah Dia. Kita diajak untuk rendah hati seperti Kristus yang rendah hati itu. Nah, persis itu yang kita alami, kita kenang, kita renungkan dalam adegan-adegan liturgi Kamis Putih. Adegan kerendahan hati itu ditandai dengan Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Sahabat, membasuh kaki dalam tradisi Yahudi waktu itu hanya dilakukan oleh
budak kepada tuannya atau tamu-tamu tuannya. Nah, Yesus yang adalah Tuhan, Putra Allah yang Maha Tinggi, merendahkan dirinya dengan membasuh kaki para muridnya. Ini kerendahan hati yang tak terbayangkan dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, termasuk oleh para murid. Tetapi itulah kenyataannya. Yesus membasuh kaki para muridnya sebagai ungkapan dan keteladanan kerendahan hati, seperti yang dirangkum oleh Santo Paulus dalam madah kenosis, madah pengosongan diri, madah yang tadi saya sebut, Filipi bab 2 ayat 1 sampai 11. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengenang dan menghadirkan penyerahan diri Yesus Kristus Tuhan kita yang seutuh-utuhnya. Penyerahan diri itu terjadi melalui perjamuan malam terakhir. Waktu itu disebut perjamuan malam terakhir. Karena apa? Setelah itu Yesus tidak mengadakan perjamuan Paskah lagi. Paskah dalam arti Yahudi, ya, mengenang pembebasan dari Mesir. Tetapi Yesus justru memberikan dirinya, membuka babak baru. Setiap perjamuan itu menjadi perjamuan Paskah yang mengenang sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan itu yang sekarang ini kita sebut dengan perjamuan Ekaristi. Nah, penyerahan diri seutuhnya dalam perjamuan Ekaristi ini, Yesus memberikan tubuh dan darahnya sebagai makanan kita, sebagai minuman kita. Sungguh-sungguh makanan, sungguh-sungguh minuman yang bukan hanya membuat kita kenyang secara jasmani, tetapi secara rohani. Ada penebusan yang dilimpahkan kepada kita setiap kali kita menyambut tubuh dan darah Kristus di dalam perjamuan Ekaristi, atau dalam tradisi Gereja Katolik disebut sebagai sakramen Ekaristi. Ini yang kedua. Dan Yesus dalam adegan yang kedua ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Bukan hanya bahwa Yesus menyerahkan hidupnya seutuhnya kepada kita di dalam perjamuan, tetapi juga tanda yang dipakai menggunakan roti tak beragi, tubuhnya sendiri. Yesus dengan kerendahan hatinya memberikan diri untuk kita, kita sambut dalam bentuk komuni suci, kita sembah dalam rupa sakramen Maha Kudus. Menjadi santapan kita, masuk ke mulut kita, menyatu dengan diri kita, di dalam perut kita, dan kemudian menjadi sari-sari yang menyehatkan, sari-sari yang menyembuhkan, sari-sari yang berisi nutrisi, asupan gizi rohani yang menyehatkan kita. Itu yang kedua, sahabat yang terkasih. Lalu yang ketiga, kerendahan hati Yesus dalam pergumulannya sesudah perjamuan malam terakhir. Yesus bersama para muridnya pergi ke Taman Getsemani. Dan untuk apa? Untuk mempersiapkan diri menyambut maut yang akan ditanggungnya sebagai konsekuensi dari ketaatannya kepada Bapa. Itu yang kemudian kita kenal dengan doa Yesus di Taman Getsemani. Di Taman Getsemani, Yesus berada dalam sakratul maut. Dalam kemanusiaan yang seutuhnya, bahkan Yesus dicekam oleh ketakutan yang dahsyat, sampai-sampai keringatnya menetes ke tanah bercampur darah. Untuk menunjukkan betapa kerendahan hati Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi itu, di dalam kemanusiaannya
menanggung ketakutan-ketakutan kita, kecemasan-kecemasan kita. Ini luar biasa istimewa. Tiada tara kerendahan hati seperti yang ditunjukkan oleh Yesus dalam tiga hal tadi. Membasuh kaki para muridnya, suatu tindakan kerendahan hati yang radikal seakar-akarnya. Menyerahkan tubuh dan darahnya sebagai santapan dan minuman kita di dalam Ekaristi. Dan merasakan pergumulan manusiawi yang kita alami. Sehingga ketakutan-ketakutan kita, kecemasan-kecemasan kita itu sudah dirangkum oleh kecemasan dan ketakutan Yesus. Tetapi kerendahan hati Yesus adalah menerima ketakutan dan kecemasan itu sebagai konsekuensi ketaatan kepada Bapa. Yesus tidak mau melarikan diri dari ketakutan dan penderitaan itu, tetapi dengan rendah hati Yesus mengatakan, ya Bapa, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Memang secara manusiawi Yesus mengatakan, ya kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan itu yang dimau Yesus. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu terjadilah. Sahabat yang terkasih, dalam kerendahan hati Yesus itu yang utama adalah bahwa tercurahlah kasih Allah yang begitu besar bagi kita melalui Yesus. Lalu apa tanggapan kita? Kalau tadi Yesus sudah menunjukkan ya adegan-adegan kerendahan hati itu dalam tiga unsur, mungkin baik kalau juga tiga unsur itu menjadi tanggapan kita. Kita diundang yang pertama bersama seluruh umat Katolik di seluruh dunia pada hari Kamis Putih ini untuk menyertai Yesus dalam doa sakratul mautnya di Taman Getsemani. Itulah sebabnya lalu kita melakukan tuguran. Ya, tuguran menemani Yesus yang berada dalam sakratul maut di Taman Getsemani. Dan disitulah kita berdoa bersama Yesus. Apalagi Yesus juga mengundang kita ketika berdoa di Taman Getsemani. Yesus bersabda kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga satu jam saja bersama aku? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Idealnya, sekurang-kurangnya, setiap hari kita dedikasikan satu jam dalam doa bersama Yesus. Satu jam bersama Yesus dalam doa. Itu penting. Sebagai tanggapan atas kasih Yesus yang dengan rendah hati sudah menanggung sakratul maut untuk kita. Yang kedua, singkat. Dalam doa kita juga diajak untuk bersembah sujud di hadirat Kristus, terutama yang hadir dalam sakramen Maha Kudus, dan itu yang kita kenal dengan adorasi Ekaristi. Nah, mungkin suatu saat kita perlu merenungkan khusus tentang adorasi Ekaristi, bahkan adorasi Ekaristi abadi yang sejak tahun 2011 itu saya tawarkan untuk pertama kali di Paroki Tanah Mas di Keuskupan Agung Semarang. Ini juga pertama kali di tingkat paroki ada adorasi Ekaristi abadi. Kapel adorasi dibuka 24 jam non-stop sejak dibuka seterusnya ya, kecuali saat ini sedang ada pandemi. Itu kalau di Semarang ada di Tanah Mas, ada di Kebon Dalem, ada di Pudak Payung, ada di Kristus Raja Ungaran. Di tempat-tempat saya bertugas itu ada tersedia kapel adorasi Ekaristi abadi. Semoga masih dimanfaatkan oleh umat untuk berdoa. Nah, ini dasarnya, dasar Alkitabiahnya ada di sini. Peristiwa ketika Yesus di Taman Getsemani. Jadi tidak mengada-ada
adorasi Ekaristi Abadi itu sah resmi sebagai ajaran gereja. Nah yang ketiga, sahabat yang terkasih, kita diundang untuk saling membasuh kaki, baik secara harafiah maupun secara rohaniah. Secara harafiah itu yang dipraktikkan oleh Romo pada liturgi Kamis Putih setelah homili. Sebelum persembahan, Romo mempraktekkan membasuh kaki para murid yang direpresentasikan oleh umat yang dipilih. Ya, biasanya ya 12 orang dipilih untuk dibasuh kakinya, siapa saja. Nah, yang harafiah bisa kita lakukan, suami membasuh kaki istri, istri membasuh kaki suami, suami istri membasuh kaki anak-anak ya kalau tinggal serumah, dan sebaliknya. Itu indah kalau bisa kita praktekkan. Cobalah. Indah sekali. Itu yang harafiah. Yang rohaniah tentu saja, inti dari pembasuhan kaki seperti yang tadi sudah kita renungkan adalah pelayanan, pengorbanan di dalam kasih. Nah, pelayanan dan pengorbanan di dalam kasih itulah bentuk dari pembasuhan kaki. Suami melayani istri, istri melayani suami dengan kasih. Orang tua melayani anak-anak, anak-anak melayani orang tua dengan kasih. Siapa saja saling melayani dalam semangat kasih dan pengorbanan. Semoga sahabat yang terkasih, permenungan ini bermanfaat untuk para sahabat. Kalau bisa dipraktekkan, syukur pada Allah. Kalau tidak, juga tidak masalah. Yang penting kita sudah mengetahui ada makna itu di dalam hari pertama Trihari Suci, Kamis Putih. Jadi bukan hanya perjamuan, bukan hanya pembasuhan kaki, tetapi juga yang menarik adalah prosesi Sakramen Maha Kudus dan kemudian tuguran ya, bersama Yesus yang hadir dalam Sakramen Maha Kudus sampai esok hari ya, saat kita mempersiapkan diri untuk mengenang sengsara dan wafat Kristus. Salam sehat, tetap bahagia, semangat. Ibu Maria mendoakan kita, Bapak Yosef melindungi dan merestui kita dengan doa-doanya. Dan tentu saja kita saling mendoakan sebagai anak-anak Bapa dan murid-murid Kristus. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam hidup.